Hey yo, what's up guys? Welcome back to my channel, Egy Forze. Oke, so kali ini kita akan main game Ultraman Fusion Fight lagi. Jadi waktu itu gue udah dapetin kartu dari Ultraman Mebius ya, oke? Jadi dengan kartu Ultraman Mebius ini gue bisa, masih baru sedikit sih kartu gue. Jadi gue usahakan supaya bisa dapat kartu bagus ya untuk game kali ini, oke? Jadi kali ini gue akan langsung pergi ke Center Point Mall lagi, dimana gue akan mainin game Ultraman Fusion Fight lagi ya, oke? Ya, bagi kalian yang bertanya dimana gue main Ultraman Fusion Fight, yaitu salah satu mall di Medan namanya Center Point Mall, oke? Itu dia di lantai paling atas deket 21 Theater ya, atau bioskop ya, oke? So, kalian penasaran gameplay kali ini gue seperti apa? Oke, langsung simak aja videonya setelah pesan-pesan berikut ini. Gameplay gue yang terakhir, ini adalah gameplay kelima ya. Dan kita akan dapatkan lagi kartu kelima gue. Ini total semua kartu yang udah gue dapatkan. Udah ada 4 ya. Oke, kita play. Mari kita lihat gue dapat kartu apa kali ini. Oke. Kita lihat kartunya dan ternyata Oke, kali ini gue dapat Magma Saiyajin ya, atau Alien Magma ya. Oke. Dan kalau dari tadi gue kan pakai yang namanya Ultraman terus, kali ini kita coba kombinasikan dua monster ya. Oke. Scan kartu bersatu, gue akan pakai Magma Saiyajin. Oke, scan. Bisa di scan ini. No. Oke, kita coba yang lain ya. Mebius aja deh. Kita coba Mebius aja. Oke. Selanjutnya kita akan gunakan Magma Saiyajin yang baru gue dapat, oke? Okay? Tadi agak sedikit error dia, lama dia mesti scan, oke? Oke, kali ini Magma Saiyajin. Gak bisa nih, apanya? Oke, Ultra Hero. Siapa yang bakal muncul? Kita coba lihat, guys. Oke. Zoffy. Oke. So, kali ini yang jadi partner gua adalah Zoffy ya. Oke. Jadi partner gua kali ini Zoffy dan gua menggunakan Ultraman Mebius. Oke, mohon maaf kalau tadi seandainya kalau gua scan-nya agak begitu lama. Karena dikarenakan tadi kartunya agak sedikit error, oke? Okay? So, jadi kita udah dapatkan 5 kartu hari ini. Jadi kali ini gue akan selesaikan dulu gameplaynya dan kali ini gue akan akhir gamenya untuk kalian ya guys ya. Oke, bentar. Oke, karakter mission. Kita... Zepton ya, Farewell Ultraman. Oke, kali ini kita akan lawan Zepton. Siap. Oke, Mebius, go, Zepton. Oke, kali ini baru ngelawan Zepton gue nih. Siap, siap, siap. Oke, kita mulai lagi guys. Tendang dulu. Alright, alright, alright. Oke, beam. Oke, pukul. Oh my god. Kecepatan gua, sorry. Oke. Tendang Gi. Oke, mantap. Sekali lagi Gi. Oh my god. Oke, combination attack. Zoffy dan juga si Mebius ya. Oke, mantap. Oke. Kali ini kita akan tangkis satu kali aja, oke? Oke, perfect. Nice.
Sekarang giliran kita kembali menyerang Seton. Oke. Aduh, salah, sorry. Oke, lagi, push lagi. Lagi, Gi. Oke, lagi. Pukul lagi, Gi. Oh, menghindar ya. Siap. Oke, special move. Maybe you spin. Are you ready? Alright. Max, nice one, Gi. Maybe you shoot. Oke, mantap. Belum berakhir ini pasti. Belum, dia masih bangkit. Oke lah kalau begitu. Oke, Mas. Mantap, Gi. Sekarang giliran kita menyerang lagi, guys. Oke. Alright. Push. Oh, oke. Okay. Ayo, Gi, selesaikan. Banting habis di Seton, Gi. Oke. Okay. Combination attack. Oke, okay, selesai nih kayaknya nih. Atau belum? Oh, belum. Belum, Seton masih bisa bangkit, guys. Oke, okay, menghindar, Gi. Oke. Okay. Oke okay lah kalau begitu. Mari kita selesaikan. Oke. Okay. Oke, okay, say goodbye buat Seton. Maybe you spin. Oke, okay, Max. Alright, maybe you shoot. Oke. Okay. Selesai sudah, guys. Yoi. Nah, jadi gua lihat nih kayaknya udah 5 kartu nih gua dapat ya. Ada 2 Ultraman S, Ultraman Mebius, Magma Seijin dan satu lagi Maga Japa. Oke. Okay? Kayaknya satu lagi deh, ya. Biar semoga kali ini dapatnya kartu Ultraman lagi, oke. Okay? Oke, kali ini poin gue 13 dan gue dapat A ya. Mantap jiwa ya, Gi. Oke, so kali ini gue akan lanjutin satu kali lagi. Oke guys, so ini gue mulai lagi. Dan kali ini kita akan dapatkan kartu kita yang ke-6 ya. Itu kartu yang terakhir ya. Setelah ini mungkin gue akan akhir ya. Sorry, kok tadi gue ambigo, oke? Okay? Gue labil banget tadi. Baru pertama main jadi ketagihan gitu ya kan. Oke, kita lihat kali ini kartu apa yang gue dapat. Oke, moga-moga tidak mengecewakan ya guys ya. Kita lihat dulu. Oke, dan yang gue dapat adalah Ultraman Jack. Oke, lumayan lah. Oke. Dan yang gue dapat Ultraman Jack ya. Besok kita kali ini akan selesaikan. Siap. Oke, okay, so. Oke. Okay. Jack dan mungkin kali ini gua akan pakai S lagi. Oke. Okay. So kali ini antara Jack dan juga S. Oke. Okay. Ultra Spark ya untuk special move dari Ultraman Jack yang gua punya. Oke. Okay. So kali ini oke okay, seperti biasa di normal aja dulu. Oke okay. Kali ini kita ada BM Star, ada Zeton lagi, Mega Japa, Ferrocron, Knuckle, Ferrocron. Oke okay. Ada lawan Ultraman Taro, gue coba ya. Gue ini modal nekat nih. Gak tau nih kartu gue kuat apa kagak nih. So
Kali ini Ultra Kyoda yang antara Jack dan juga Ace akan melawan Ultra Mentaro. Oke, wait ya. Oke, kick. Lawan bapaknya Taiga gua, buset dah. Aduh, no. Oke. 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 Alright, mantap Gi. Ayo Gi. Oke. Lagi. Oh, udah selesai. Combination attack. Oke, siap ya. Kan ini lawan gua lumayan susah nih, cuma mentaro nih. Oke. Wait a minute. Oke, siap lagi ya. Oke, nice. Oke, one more time. Oke. Not bad. Mari kita serang balik si Taro. Oke. Oke, aman nih, Gi. Oke, siap, Gi. Oh my god. No. Oke, special move dari Jack ya. Siap, Gi. Oke. Oke, Ultra Spark. Oke, nice move. Yah, gak banyak berkurang darahnya. Ini kan ini yang paling susah kalau nggak salah ya. Oke. Santai, santai cik. Jangan terlalu dianggap ini banget. Oke, nice. Ah, one more time, Gi. Oke. Berkurang semana? Waduh, segitu. Oh, tidak. Ultra Dynamite Taro ya. Oh my god, no. Tidak. No, tidak. Jangan biarkan. Oke. Ultra perfect. Storium Beam. Storium Kousen. Aduh, kena Storium Kousen gua. Semana kurang darah. Waduh. Gawat. Gak yakin menang gua nih. Sumpah nih gua gak yakin menang, serius. Oke, udahlah. Menang gak menang, yang penting udah ada kartunya ya, Gi ya. Oke, serang aja, Gi, semampumu, Gi. Oke. Aduh, salah tekan. Oh my god. Aduh, lagi. Oke. Ya, color timer si Jack udah hidup tuh. Gak yakin menang gua, sumpah. Oke ya. Siap-siap lagi. Oke, aman. Unfortunately, you lost. Try again next time. Oke. Gak apa-apa. Berarti kekuatan gua belum kuat untuk ngadepi si Ultra Mentaro tadi ya. Use their weakness and do a combo attack. Oke. So, inilah dia gameplay dari Ultraman Fusion Fight ya, buat kalian yang udah pada request. Dan ini kebetulan udah versi 2. Rankingnya apa kali ini, Gi? C. Oke ya. Oke, so tadi itulah dia permainan dari gua di game Ultraman Fusion Fight ya, oke. Jadi kali ini gua udah dapetin 2 kartu baru, yaitu kartu dari Magma Seijin atau ya Alien Magma. Dan yang kedua gue dapat kartu dari Ultraman Jack, oke? Jadi gue nih tinggal menunggu yang namanya mendapatkan kartu Ultraman Zero dan juga kartu Ultraman Taro ya untuk Mebius gue ini, oke? So jadi nanti gue akan coba lagi untuk mainin lagi untuk yang episode yang berikutnya lagi. Kita lihat aja apakah berikutnya gue bakalan bisa dapetin pasangan untuk Ultraman Jack atau misalnya pasangan untuk Ultraman Mebius gua ya, oke. Jadi yang penting gua nih berharap semoga di next gameplay yang gua yang berikutnya, moga-moga gua bisa dapetin yang namanya Ultraman Taro ataupun Ultraman Zero ya, oke.
Jadi kalau misalnya gue udah punya Ultraman Taro atau Ultraman Zero, gue bisa melakukan yang namanya Fusion Up, oke? Okay? So, jadi mungkin untuk game dari Ultraman Fusion Fight-nya, gue akhiri dulu sampai di sini ya. Buat kalian yang udah nonton, thank you for watching. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih like, komen, dan juga subscribe. And yang paling penting dari itu semua adalah, ingat, apapun yang terjadi, terus berkarya untuk mencapai impianmu. Well, oke okay guys, mungkin sampai sini aja. Ciao, see you again di next episode video yang berikutnya. Ciao, bye-bye.